Rekaman percakapan antara pemilik PO bus Haryanto dengan kru bus yang alami kecelakaan saat bertugas viral di media sosial. Rekaman percakapan antara owner PO Haryanto Rian Mahendra dengan kru bus itu diunggah oleh akun TikTok Gayu Wijaksono pada Rabu 29 September 2021 lalu. Dalam rekaman itu, pria yang akrab disapa Mas Rian itu menanyakan kondisi kru bus HM023 Sensation bernama Agus Barongan. Bukannya marah, Rian justru memberikan sikap yang tenang dan menyentuh. Sikap marah dan emosi tidak ditunjukkan Rian sama sekali. Ia malah mewanti-wanti krunya untuk lebih berhati-hati lagi. Ia juga menanyakan kondisi kru lain. Agus lalu mengatakan jika rekannya yang bernama Ali hanya mengalami keseleo. Mendengar hal itu, Rian malah tertawa. Namun Agus bingung mendapati atasannya yang tertawa. Dalam video itu juga ditampilkan kondisi bus yang mengalami kecelakaan. Terlihat, bus berwarna biru itu terguling di parit. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak yang memuji sikap kepemimpinan dari Rian sendiri. Bahkan akun TikTok itu turut mengomentari beberapa videonya. Sebelumnya, Rian juga mengunggah foto kru bus duduk di atas bus yang alami kecelakaan di Instagram miliknya, @rianmahendra83. Dirinya juga mengunggah detik-detik bus tersebut mengalami kecelakaan di Tol Cipali pada Senin 27 September 2021 pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Saat itu, bus Haryanto itu mengangkut 21 penumpang dan melaju dari Cikopo ke Palimanan.